si anjing. Gak tanggung jawab. Gua greget sama lu anjing lama-lama, hah? Gua tonjok juga kira. Tongkat aja enggak usah sama aku aja. Tuh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Reza Nandita. Yo guys, jadi minggu ini lihat, cuacanya bagus sekali guys ya, mantul. Yo guys, jadi minggu ini gue mau sun mori pertama kali bareng Pina gitu kan. Ini lihat dulu jam, tuh jam 7:30 guys ya, tuh ini jam 7:30 kita gaskan guys. Kita mau sun mori ke JB Tasikmalaya guys ya. Gua pertama kali sih sun mori bareng Pina gitu kan. Gua habis beli sesuatu dulu dari warung. Oke lah, kita langsung meluncur guys ya. Pokoknya mah gaskeun, sebelum berangkat alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu manasin dulu motor guys ya. Panasin dulu motor. Nah guys ya, sebelum berangkat kita panasin dulu. Wih, sudah mati kan. Oke, langsung meluncur aja guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pinuh. Oke guys ya, kita pertama kali sun mori bareng Pina ya. Semoga diberi kelancaran, diberi keselamatan gitu kan. Mantap sih ini cuacanya, duh mantap sekali. Jadi buat kalian semua yang ketemu gua di JB, langsung sapa aja guys ya, gak usah malu-malu karena gua bawa stiker gitu kan. Jadi buat kalian semua yang nemuin gue, berhentiin aja gitu atau sapa lah, nanti gue kasih stiker guys ya. Oke, karena gue banyak stiker nih, banyak stiker ya. Pokoknya kalian langsung aja. Gue agak belibet ngomong, baru bangun soalnya. Ini kalau gue baru bangun suka agak-agak gimana gitu. Otaknya ini belum kumpul semua kali. Otaknya belum kumpul semua, jadi kalau ngomong tuh suka mikir lagi. Gitu sih, gak tahu sih kalau gue mah gitu. Kalau baru bangun tidur suka kayak gini. Ya namanya juga manusia gitu kan, punya kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Oke lah guys, kita udah manasin motornya, kita langsung meluncur ke rumah Pina. Ikuti gue terus, nanti gue lanjut lagi kalau udah nyampe di sana guys. Oke okay, cuy, jadi gue udah nyampe di rumah Pina, gue mau langsung jemput dia gitu kan. Waduh, cuacanya ini bagus sekali guys. 7:30 ini, cuacanya mantap sekali gitu kan, mantap, cocok banget buat sun mori gitu kan. Aduh. Assalamualaikum. Tuh main di masker. Hah? Mau aja di masker. Hah? Gak apa-apaan. Astagfirullah. Gak apa-apa. Itu ada helm si mama. Ya guys, jadi kemarin tuh gak jadi beli helm, malah jajan gitu kan. Jadi kapan beli helmnya? Nanti aja kalau main lagi. Tuh, gaje dia loh. Kita sun mori guys ya. Pertama kali berarti kamu sun mori? Pertama. Iya. Pertama. Lihat dulu ini. Coba benerin dulu. Biar aman guys ya. Ih, cantik banget sih. Mau kemana emang? Mau dihalalin. Oke guys, kita langsung berangkat aja gitu kan. Sun mori. Sebelum berangkat alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gue gak pakai sepatu sih? Enggak. Hah? Kenapa emang harus pakai sepatu? Emang nggak ada lagi yang kering? Enak pakai sendal. Ya maksudnya biar gak masuk angin. Ya udah gak apa-apa guys, kita pelan-pelan aja lah sun morinya ya. Karena lumayan loh ke Tasik sekitar setengah jaman. Oke guys, sebelum berangkat
kita berdoa lagi ya, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Eh, tapi kamu udah makan belum? Udah. Benar. Soalnya nanti masuk angin. Udah. Oke. Oke guys, kita langsung meluncur San Mori. Kayaknya bakal rame deh. Nah, soalnya ini cuacanya bagus banget. Pengen tahu, belum pernah emang. Kadia tuh. Rambut helm. Oke guys, langsung kita meluncur aja San Mori gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kamu pertama kali San Mori? Iya, pertama kali. Oh. Kamu pertama? Iya, pertama. Gaskeun lah. Seru, ntar banyak-banyak fotografer ntar. Oh, iya? Uh-uh. Banyak nyampe, iya. Banyak fotografer. Uh-huh. Si anjing. Si anjing. Turun. Si anjing maksudnya apa sih? Hah? Enggak, lu maksudnya ngapain, ha? Awas. Enggak, lu maksudnya ngapain, ha? Turun, gue cari-cariin. Barusan. Enggak, lu barusan ngapain anjing? Mau nabrakin, gimana kalau celaka? Lu kemana aja anjing? Hah? Cari-cari sama si Pina tuh. Enggak. Kemana? Sama kamu apa? Enggak. Katanya mau tanggung jawab. Tanggung jawab apa sih, ha? Gue udah nungguin dia dari kemarin-kemarin. Enggak, gue tanya tanggung jawab apa? Hah? Ya, lu mau tanggung jawab soal yang apa? Yang ngegebukin gua. Yang mana sekarang? Itu yang ngegebukin lu siapa? Hah? Karena itu anak-anak lu, gak perlu dicariin. Anak-anak lu anjing. Astagfirullah. Udah turun anjing. Enggak. Lu gimana kalau barusan lu celaka, lu maksudnya ngapain anjing kayak gitu? Udah kalau celaka mah gak apa-apalah. Kamu tuh ngeruguin semua orang kalau gitu teh. Enggak rugi juga. Enggak. Sama si ini mah. Enggak, kalau barusan lu nabrak. Yang celaka bukan gue juga. Lu juga sama, ha? Enggak apa-apa gua mah. Yang penting lu juga ini apa? Celaka. Enggak. Aneh dia mah ya. Aneh banget dia kayaknya udah stres. Enggak, lu mau ngapain, ha? Gue udah bilang dari tadi. Gue mau minta tanggung jawab dari lu, anjing. Tanggung jawab apa emang? Tanggung jawab apa sih? Hah? Gak ngerti gue mah, sumpah. Katanya lu mau tanggung jawab soal ini yang gebukin gue yang kemarin. Lu kan ngomong. Enggak. Masa gue harus tanggung jawab yang bukan kesalahan gue? Ya, aneh lu mah. Apa sih? Hah? Karena emang itu mah lu, ha? Enggak, lu astagfirullah. Gak capek-capeknya, ha? Gak capek dia ya? Hah? Kayaknya dia mah cari-cari masalah terus deh. Kayaknya dia orangnya gak ada kerjaan. Jadi dia cari kerjaan nih sama kita. Itu gak tahu mantan kamu tuh. Iya, gak tahu, dia bukan mantan aku. Ya terus gimana sekarang? Enggak, lu mau ngapain? Gua tanya, lu mau ngapain? Hah? Gue udah bilang, gue mau minta tanggung jawab. Mana tanggung jawab lu? Kan lu katanya mau cari bukti. Mana bukti-buktinya kan? Ya sabar, kan? Emang cari bukti gampang, ha? Kan gue udah bilang. Bisa aja itu suruhan lu. Nanti ini orangnya di ini ngumpet. Oh. Ya gue gak bisa cari orangnya lah. Hah? Itu mah orang suruhan lu kali. Kemarin aja gak ditangkap sama lu. Padahal udah ditangkap gitu kan. Bukannya gak ditangkap kan, itu orang itu nonjok dada gue. Ya gue gini aja, kalau dada lu ditonjok sakit enggak? Udah gitu aja. Hah? So. Emang sakit, tapi lebih sakit gua tuh kemarin anjing hampir mati. Ya enggak lah. Kamu tuh bukannya nyalahin orang terus introspeksi diri, coba kamu bisa introspeksi diri enggak? Kalau introspeksi diri mah juga bisa, Pin. Mana coba? Kan dia juga harus introspeksi dong. Terus introspeksinya diri mananya kosnya? Astagfirullah, capek gua ngadapin. Siapa kalau bukan anak-anak lu? Kenapa dia bisa tahu nama lu? Ya ini kalau nama seseorang tuh gak usah kenal dulu baru tahu. Dia juga udah tahu kali nama dia, tapi dia gak usah kenal, udah tahu nama juga udah bisa jual nama. Ya kan dia biroku. Capek gua mah ngurusin lu, capek anjing. Sama lu gak udah nungguin lu. Gak nongol-nongol anjing dari kemarin.
parah parah pak pak nggak parah lu mah eh nggak aduh nggak capek-capeknya gimana sih udah aku tuh mau main ini teh kamu setiap aku mau main tuh suka datang kenapa kenapa pas mulu ya kamu tuh nih kalau aku mau main tuh diem dulu kayak gimana kayak cari yang lain dulu kayak ininya topik pembicaraannya ini bukan ke kita terus ke ini gua ya, mau kemana ya, lagi tadi papasan gua juga lagi gabut gabut kamu ke kita ya orang lain luma gabut ngerugiin gabutnya luma gabutnya apa tadinya mau diaduin nih sama motor lu nih terus kalau kita yang salah kamu mau tanggung jawab hah? Kamu tanggung jawab? Ah, tanggung jawab gua mah. Lu mah tanggung jawab tapi enggak tanggung jawab. Ih, gua greget sama lu anjing lama-lama, hah? Gua tonjok juga kira. Tonjok. Anjing, hah? Malah nantang. Tonjok. Lu mau tonjok gua nih. Malah nantang. Udah jangan ditanggepin dia mah, kayaknya cari-cari emosi kita deh, buang-buang waktu. Enggak. Mah. Malah nantang lu mah. Dikasih tahu ngeyel capek gua ngurusin lu ha. Capek asli. Gua juga capek anjing. Hah? Udah nungguin dari kemarin. Ini kamu mah kayak udah stres deh, marah-marah di depan orang banyak ini kan malu. Enggak, itu kira-kira kamu pas pacaran sama dia gimana orangnya? Enggak tahu, gua belum pernah pacaran, dia mah cuma ini doang kali. Enggak mau iniin pacar kayak gini. Gimana ini, ha? Lu maunya udah pulang aja, pulang. Gua ini mau main nih. Iya, ih kamu mau gangguin terus. Kalau aku mau main teh kenapa? Lu mau ngapain sih, ha? Enggak ikhlas gak Rido kalau aku suka bahagia sama dia. Ikhlas gimana? Gua mau udah ikhlas aja. Terus mana? Enggak terus lu mau ngapain lagi? Foto, Pak, tapi orang-orang ini nih. Enggak usah mengada-ngada cerita. Aku enggak percaya sama kamu. Percaya, benar kamu gak percaya? Enggak lah, gak percaya ngapain, percaya sama kamu. Kamu mah bagi aku mah jadi seorang asing sekarang mah. Ya iyalah, sifat dan perilaku kamu udah berbeda. Berbeda? Ya iya. Amit, yaudah ya, berangkat aja gak usah sama-sama sama aku aja. Ih, astagfirullah, bangun. Enggak, lu, astagfirullah. Duduk. Sakit? Yang mana yang sakit? Hah? Sakit ini nih, lupa lu. Enggak. Ih, anjing gue greget sama lu, hah? Awas. Nggak, lu barusan mau ngapain, monyet, hah? Maaf, Pin, maaf ya. Lu nggak usah pegang-pegang Pina, hah? Lu mau ngapain sih, hah? Anjing dong, mana yang sakit? Kaki? Apa? Lu mau apanya? Gue greget, anjing, sumpah. Kata gue kalau mau tonjok aja nih. Greget, anjing, lu mau mancing-mancing gue emosi, anjing? Gue juga emosi, anjing, sama lu. Hah? Anjing, sakit mana sakit kaki? Kena batu. Gimana ini tanggung jawabnya ini? Ini lihat kakinya keseleo, ha? Hah? Gue bawa tuh ke tukang pijat. Yang bener ih sama aku, kamu melihat aku ini enggak kesakitan kaki sama tangan seperti ya. Gue pengen nonjok lu tapi gue masih kalau mau nanya penyok aja nih. Sakit mana yang sakit? Ini jangan kena sakit. Batu tuh batu yang itu tuh ya. Anjing. Udah lu. Greget gua. Ayo. Lu mau kapan tuh anjing ya? Nih, gua mau nanya dulu sama lu. Gua mau cari buktinya ya. Ya kapan itu kapan? Tungguin kalau gua udah dapet orangnya yang kemarin mau ngebegal lu. Gue bakal bawa dan gue mau tanya kalau emang itu suruhan lu, awas. Oke, kalau emang itu suruhan lu juga, awas lu anjing. Gue laporin lu ke polisi. Lu yang gue laporin anjing. Ayo yang ada sakit. Astagfirullah dia. Apa yang sakit? Ini siku sama kaki ada terus sakit. Ayo aku mau pulang ah. Hah? Kok pulang? Baju aku kotor. Enggak mau malu ah. Ya tangan aku. Pergilah, balik ke sana. Sakit. Kita mau kemana dong? Hah, ada-ada aja. Oke guys. Tanda. Oke guys, kita mau pulang dulu. Pina kakinya ke Seleo katanya. Ya udahlah, sunmorinya minggu depan aja lah. Nanti gue lanjut lagi guys, karena Pina kakinya kasihan sakit katanya guys. Kok dia ada lagi sih?
Ya udah guys, mungkin nanti gue lanjut lagi ya. Ini kasihan Pina, gue nanti lanjut lagi guys. Oke. Okay.